Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi pada video kali ini. Saya akan memanen bawang merah lokananta. Nah, ini adalah bawang yang akan saya panen. Ada dua pedengan ini. Oke, kita langsung saja teman-teman tanpa basa-basi. Nah, ini adalah contoh bawang yang sudah layak harus dipanen. Dia batangnya sampai sudah menguning sampai ke umbi. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Ini bawang yang sudah tua. Ini adalah bawang merah varietas lokananta teman-teman. Memang ini sudah berumur 3 bulan. Sebenarnya mau dipanen pada umur 2 bulan, cuma umbinya masih muda, jadi saya memutuskan untuk menambah 1 bulan. Karena kalau biasa kalau dipanen muda itu nanti sebentar bawangnya umbinya kempes teman-teman. Ini nanti setelah saya panen nanti masih di angin-angin, mungkin diikat atau digantung biar dia kena angin dulu. Nanti sampai daunnya mengering baru dibersihkan. Untuk dari saya bertanam pertama kali itu pupuk yang saya gunakan itu hanya mutiara 16, terus gandasil buah dan gandasil daun. Sedangkan untuk hamanya saya hanya gunakan kura-kura.
Oke teman-teman, mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini, dan saya pun masih harus melanjutkan untuk memanen bawang ini. Buat yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar saya lebih semangat membuat konten yang bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.